kemudian salam kepada ibu nabi Muhammad, kepada ahli Rasulullah dan sahabat. Sesungguhnya kepada Allah, dalam momentum yang sangat mulia ini, Allah memberikan kesempatan waktu yang sangat berharga kita ini. Mudah-mudahan saya boleh dimudahkan para perempuan yang mulia, makna mohon maaf karena saya ini orang-orang masa lalu dan teman-teman berbahan pertemuan dan kesempatan ini tidak ada untuk apa, cuma mengganti para tuan ceramah yang tak hadir, kita isi dengan nasihat yang mulia. Berikut salawat dan salam kepada Duta Besar Muhammad S.A.W. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan, saya nak ambil waktu malas ini kompeten malas ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada makna dan ada terkelas sekali. Saya ingin sampaikan ada tempat ilmu ini yang pertama sekali kalau kita tidak, setelah itu cepat terjauh mempengaruhi keluarga kita, setelah itu jiran kita, masyarakat kita, rakyat, bangsa dan negara. Bapak-bapak yang dimuliakan, dalam teks bahasa Arabia sana tertulis Asma'ul Qur'an, nama-nama Al-Qur'an. Wa makanatul Qur'an, dan posisi Al-Qur'an. Nama Al-Qur'an itu banyak sekali. Sekali Allah sebut Wal Qur'an, seperti yang telah diceramahkan oleh guru kita berjalan. Namanya Al-Huda, namanya Az-Zikir atau Tazkira. Kalla innaha Tazkira, Tazkira. Wa ghayruhu, nama lain daripada Al-Quran Al-Bayna, wa ma asyabaha dzalik, dan sebagainya. Lalu wa makanatul Qur'an, Al-Qur'an ini merupakan sumber dari segala sumber ilmu. Di mana Al-Qur'an ini sudah termaktub segala peraturan dan bidang-bidang hukum. Baik kalau kita perluaskan bidang insinyur kah, perekonomian kah, agama kah, kemudian pemerintah itu perang wal jihad bismillah, kemudian ilmu-ilmu yang lain, ini sudah termaktub dalam Al-Quran. Bagaimana kita untuk mengaplikasi dan mengaktualisasi di lapangan kerja kita. Selanjutnya, posisi pertama Al-Quran adalah Kitabun Naba' wal Ikhbar. Kitabun Naba' wal Ikhbar, kitab undang-undang Naba' wal Ikhbar, sejarah cerita kronologis, cerita-cerita baik yang telah lalu maupun yang akan datang.
Kitabus Syariah. Kitabus Syariah wal Ahkam. Undang-undang tentang syariat dan hukum. Yang ketiga, Kitabul Minhaj, pedoman hidup. Jadi ada Al-Quran sebagai undang-undang untuk kehidupan pribadi kita, untuk masyarakat, rakyat dan bangsa. Ada undang-undang untuk jiwa kita. Ini dinamakan dengan Kitabul Minhaj. Yang terakhir, yang keempat, Kitabul Jihad. Kitab peperangan. Kita tidak mengaktifkan peperangan itu kepada saja, tapi salah satu kata kunci jihad adalah perang. Belajar ilmu, mencari ilmu, baik ilmu dunia yang tujuannya sarana dunia sebagai sarana, dan tujuan kita akhirat itu akhirat. Ada dalam Al-Quran itu sendiri, semua ilmu sudah berfokus, semua ilmu sudah ditulis. Cuma ilmu dunia ini, bagaimana manusia itu mengelola agar ilmu dunia itu sebagai sarana dan tujuan kita akhirat. Ilmu dunia, tapi kalau dia tidak untuk mempertahankan agar orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang tentu kepada orang-orang kaya, dia sebagai sana, dua sebagai akhirat. Tuhan mereka dimuliakan. Tadi Pak Ustadz ada bukan kita menambah wal ikhbar. Kita menambah wal ikhbar. Pada ini satu saja. Menurut ucapan Imam Ghazali, mengapa engkau mengatakan 1000 kata? Mengapa engkau mengatakan 100 kata? Orang paham. Lebih baik engkau mengatakan 2 kata, orang paham. Ucapan Imam Al-Ghazali. Untuk memperkuatkan hari ini, dengan kajian tadi kita menambah wanita. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah Al-Ayah 4, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Orang-orang yang beriman, bima unzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan kepada engkau, wama unzila min qabli, dan apa yang sebelum engkau dan setelah engkau, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin kepada hari akhirat. Ini satu sumber hukum menggambarkan kepada kita, kita punya bahwa kita bahwa Al-Quran ini menceritakan kepada kita sejarah-sejarah yang telah lalu dan sejarah-sejarah yang akan datang. Kalau orang mau yakin bahwa hidup kita ini adalah musuh Allah, berarti Al-Quran berbantikan. Kalau kita tidak mau senang, tentu kita harus mengikuti jika tidak para ulama-ulama salaf dan ulama-ulama salaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menjadi bapa orang kaya. Betul tak tuan? Begitu. Rasul pernah menjadi orang kaya. Pernah tak? Ini yang banyak orang collection. Ibu-ibu, apakah Rasulullah itu pernah menjadi kepala pimpinan rumah tangga? Betul tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dia berjanda. Benar tak? Rasulullah pernah menjadi pimpinan perang. Rasulullah pernah menjadi perdana menteri. Benar tak? Presiden.
Rasulullah pernah menjadi pimpinan dunia dan pimpinan bumi dan pimpinan langit. Betul tak? Menurut dalam satu kajian, yaitu Rasulullah adalah sang langit Uranus, sang langit Uranus. Maksudnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pernah memimpin dunia ini. Kemudian dia naik ke langit ketika dia diisra'kan, tapi dia pernah memimpin ke dalam ini. Lalu setelah Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu. Berarti dia menjabat perdana menteri bumi sekali, kemudian langit sekali, kemudian turun lagi. Sedangkan Nabi Adam, dia pernah menjabat langit dan bumi dua kali. Sedangkan Nabi Idris dari bumi naik ke langit dua kali juga. Sedangkan Nabi Isa dari bumi diangkat ke langit. Karena itulah kita menyebut Muhammad dalam salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Kenapa tuan-tuan harus Muhammad dan Nabi Ibrahim disebutkan? Di antara jawaban Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim, Muhammad adalah Nabi yang lebih di antara nabi-nabi yang lain, di samping Rasulullah yang mukjizat, dan beliau juga menjabat pemerintah negara tiga kali. Kenapa mengisahkan Nabi Ibrahim? Karena di antara nabi-nabi yang lain yang paling banyak berjasa, yang paling banyak sabar dan cobaan, rintangan, rintangan adalah Nabi Ibrahim. Satu. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim itu adalah nenek daripada Nabi Muhammad. Untuk mengenang jasa arwah para pahlawan, para pemimpin kerajaan, kita menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Terjawablah sudah. Tetapi kami mengatakan, baiklah, apa yang kita mengalami ini tidak mendapat oleh Tuhan. Al-Quran menceritakan kepada kita tentang sejarah-sejarah yang lampau dan sejarah-sejarah yang datang. Sekarang kita terlampau untuk membangkit jiwa kita bahwa suatu hari ketika Nabi Daud mendakwakan kepada umat dan katanya kepada umatnya, wahai umat-umat, kalian hidup ini orang senang bukan semata-mata jabatan, bukan semata-mata istri atau ibu rumah tangga. Hidup ini senang bukan karena anak. Hidup ini senang bukan karena uang, jabatan, uang, anak, istri, suami, niswa, itu bukan segala-galanya. Tapi yang segala-galanya adalah jiwa kita kaya dan harta kita kaya, itu segala-galanya. Tapi kalau orang kaya jiwa, dia miskin harta, dia juga sedang. Banyak kita lihat di lapangan ini, orang yang jiwa dia kaya, kaya jiwa, dia banyak ibadah, kaya ini, dia tapi harta, dia hidup senang. Banyak orang dikelilingi oleh tahta, wali jabatan, wanita dan anak, job in the right job in the right man. Banyak yang tidak lihat, mereka mengatakan, saya mobil kereta tiga, istri saya dua, anak saya terus besar istri satu, terus kandungan dua. Tapi ada sesuatu yang miskin dalam jiwa saya. Kenapa? Suami saya tidak salah, tapi dan kecabutan adalah jiwa. Oleh karena itu, kalau kita mau mengisi jiwa kita harus kaya, harta kita juga harus kaya. Oleh karena itu, Nabi Daud pernah menjawabkan kata-kata itu kepada umatnya. Tapi umatnya sebagai tantang tete, umatnya tak. Lalu
lebih jauh, dia ingin bertahan ke tempat yang sunyi, ingin mengisolasikan diri ke tempat-tempat yang tak ada manusia. Ketika itu, dia berjumpa dengan seorang Nabi yang lebih namanya Nabi Syus. Ketika dia berada, Nabi Syus bertanya, kenapa kau datang di sini? Kenapa kau lebih jauh untuk datang di sini? Syus menjawab, Syus bertanya, kenapa engkau datang ke sini? Daud menjawab, aku tidak sanggup lagi menjalankan rumah-rumahku. Maka karena itu, saya ingin untuk menyendiri, untuk bertobat dan bertahanut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Syus bertanya, ada Nabi yang membuat kita pelajari adalah 25. Nabi Syus ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, ada dalam sejarah sebutan. Syus bertanya, apakah anda pernah melihat orang-orang yang di dunia? Kalau anda tidak pernah melihat orang-orang yang di dunia, silakan anda bertanya kepada satu ukuran yang ada di depan anda. Dia adalah nama seorang yang telah meninggal 10 tahun yang lalu. Maaf, 15 abad yang telah lalu. Engkau bertanya, nama dia adalah Abdullah bin Sabit. Karena bisa lebih jauh, termasuk dia bisa ngomong dengan orang yang telah meninggal. Dia bertanya, kau bertanya, wajah Abdullah bin Sabit. Ada kata-kata yang menyebutkannya kepada Abdullah bin Sabit. Siapakah anda, wahai Abdullah bin Sabit? Saya adalah seorang raja pemimpin negara ini sejuta tahun. Lalu, tahu banyak lagi. Lagi, saya punya pelayan 1000 pelayan dan saya punya uang 1000 dinar miliaran dan triliunan. Namun dalam kesempatan ini memimpin kerajaan 1000 tahun tidak bermanfaat begitu, dan pelayan 1000 orang tak seorang pun yang berdoa kepadaku, dan itu pun tak bermanfaat ini. Dan uang yang banyak yang aku simpan miliaran dolar, dan itu pun tidak mengalir kepadaku. Lalu raja itu mengatakan, Al-Fikmu Fakbar Rini An-Nakmu Fakdah Usul. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Oleh karena itu, semasa kita ada kekuasaan di mana saja kita kerja, di mana saja kita punya program aktiviti itu yang hendak kita nak bantu, kita bantu baik di bidang ekonomi, kita bisa untuk memahukan masyarakat anak yatim, fakir miskin, wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu kaulah makhlukah. Apabila hadir isma kurba dan ulul kurba hak parabat ada yakin farzukuhum minhu, maka serahkan oleh dia. Wakulu kaulah makhlukah pun tidak sanggup, katakan oleh dia kaulah makhlukah. Jadi ini banyak masalah. Jadi itulah anjuran Allah. Mudah-mudahan setelah kita baca selalu diserahkan kita la ilaha illallah, karena ada yakinnya kita mengucapkan la ilaha illallah, yang kita baca ilahi anta rabbi wallahu rabbi a'tini wa hadzaka wa ma anta, itu tak masuk. Jadi ilahi anta rabbi kepada Tuhan kami maksudkan ilahi anta rabbi wallahu rabbi, dan bila kami lakukan
kita naik kepada Allah. Jadi dunia sebagai sarana, tujuan kita kepada Allah. Kerja apapun boleh, bisnis apapun boleh, program apapun boleh, perencanaan kita apapun boleh. Tapi harus ingat, al-insan bidafir, wa'allah bidafir. Insan itu yang memprogramkan, insan itu yang merencanakan. Semua kita rencanakan, membuat gay program, membuat apa namanya hotel, itu boleh kita program. Tapi harus ingat, di atas kita ada yang program. Siapa dia? Itulah Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita masukkan kepada kita. Dia yang lalu dasir, umfazir, orang bakal takdir. Orang bakal takdir, Tuhan adalah segala-galanya. Yang lain adalah makhluk. Makhluk itu adalah, dia akan sirna. Makhluk itu, dia akan hilang. Dia sebagai ketamukan. Oleh karena itu, inilah yang perlu kita ketamkan dalam hati. Dan semakin hari, semakin baik. Semakin kita ajarkan kepada Allah, semakin hari kita semakin baik menjadi orang-orang yang berguna kepada diri kita sendiri, berguna kepada masyarakat kita, keluarga kita, dunia, kepada negara yang dapat untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, inilah kajian singkat pada waktu malam ini. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan, mohon maaf. Ini tidak baru juga, mungkin bisa berikut pada Bapak Imam dan Bapak Imam, Imam 1, Imam 2, dan Imam 3. Sebenarnya 3 Imam, Imam 1, Imam 2, Imam 3, Bapak Imam. Itu bantuan, namanya bantuan moral. Tapi itu bantuan saya, bantuan moral. Jadi sedikit-sedikit, mohon kemudian kalau saya yang sebagainya ada, jangan Allah berhubung pada kita. Bila kita kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.